Kamis 26 Januari 2017, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI kedatangan siswa-siswi Sekolah Cikal Amri Cipayung Jakarta Timur. Siswa-siswi Cikal Amri yang hadir dalam kunjungan ini adalah merupakan siswa-siswi yang mengambil program kelas Citizenship, yaitu mengenai kewarganegaraan, termasuk memahami proses dan aktivitas parlemen secara utuh. Sementara itu, anggota FPKB DPR RI Komisi 11, Abdul Latif Hanafiah, yang mewakili fraksi PKB menyambut hangat kehadiran siswa-siswi Cikal Amri yang dihadiri lebih dari 25 orang tersebut. Siswa Cikal Amri merasa berkesan sudah diberikan pemahaman meliputi parlemen. Jadi sebelum datang ke DPR itu pemikirannya kayak anggota DPR itu kerjanya apa sih? Soalnya kelihatannya kayak nggak ngerjain apa-apa gitu, dari jauh kelihatannya seperti itu. Tapi saat bertemu dengan Bapak ini, saya mengerti bahwa mereka itu kerjanya lebih banyak daripada apa yang masyarakat pikirkan. Mereka ngantor anggaran kan nggak gampang untuk negara kita ini dan lain-lainnya itu. Lagi dengan banyak-banyaknya oknum di sekitar kita yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan melawan-lawan.